silakan bisa difoto dulu untuk aku. Ini saya sudah berada di Terminal Purabaya bagian keberangkatan untuk menuju shelter bus yang akan kita naikin pada sore kali ini. Nah, ini kita jalan ke menuju lorong depan ini. Nah, kalau bus AKAP itu lorongnya di sini semua ya. Bus jarak-jarak jauh nih. Lorong jalur 17 sampai 26. Nah, ini kita masuk saja, ikuti alurnya. Sekarang baru ya, ada kayak gate gitu. Jadi kayak ada sensor tangannya. Biasanya untuk bus M-Trans dia parkirnya berada di belakang jalur 20. Jadi kita langsung turun tangga yang berada di shelter 20 aja. Jadi kita turun, busnya biasanya parkir di bagian belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Aku. Ya, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 kali ini saya berkesempatan untuk mencoba kelas tertinggi di jalur Surabaya Denpasar ya, yaitu M-Trans The Emperor Sleeper. Pada kali ini aku mendapatkan unit dengan nomor M238 dengan julukan Eleonora. Iya. Kamu kalah. Di Javu tuh aku. Javunya apa nih? Sparta kan. Oke. Snacknya simpen aja itu. Iya, snacknya kan buat krunya dia. Si saya aja snacknya. Tiket klondi. Oh, disingit no. Enggak. Oh, enggak usah dikasih. Royal tiketnya enggak? Enggak usah dikasih ya tiketnya, biar dia enggak makan lah. Ada etiketnya. Oh iya. Royal Sultan baru masuk. Oke, ya ini aku udah berada di dalam kabinnya The Emperor. Tadi nggak sempet ambil video-video banyak di luar, cuma beberapa shoot aja karena bis ini tadi masuknya juga lumayan mepet, sekitar jam 3:30 lebih dikit ya tadi kalau nggak salah masuk ke Terminal Purabayanya. Soalnya dia normal masuk jam 3:15 sudah masuk di Terminal Purabaya. Nah, ini kita udah melepas dari Terminal Purabaya untuk menuju ke Tol Waru ya. Oke, ini aku udah berada di dalam kabinnya. Untuk fasilitas yang didapat kita apa aja. Yang depan ini ada TV yang benar-benar gede. Itu kalau nggak salah 432 ya. Kayaknya 32 inch TV untuk kita nonton film. Tapi kalau teman-teman nonton film, wah, kacau ini. Wah, apes ini kayak aku ini. Aduh, apes wes. Nah, kalau teman-teman mau memakai TV yang di sini, teman-teman bisa ini ya, pakai hotspot dari handphone teman-teman sendiri ya, karena di sini tidak disediakan WiFi. Dan kalau teman-teman pengen pakai ini langsung ke jaringan. Setelah jaringan, pilih yang koneksi WiFi. Nah, ini teman-teman tinggal nyalain hotspot dari handphone teman-teman, langsung sambungin di sini. Ini ada Eleonora. Coba deh, ntar kita tanya ke krunya. Apakah benar ada WiFi di sini? Kita matikan dulu aja. Nah, untuk fasilitas onboard apa aja yang kita dapat? Yang pertama ada selimut.
yang masih dibungkus ini, yang pastinya baru selesai di laundry. Ini kita udah mulai masuk tol ya. Dan ini ada satu bantal dengan logo M Trans. Beh, empuk banget. Dan satu buah guling dan satu botol air mineral 600 ml. Tuh, di seatnya ini ada colokan listrik. Dan kalau kita buka armrest yang sebelah kiri, ini ada ada meja ini, bentar. Nah. Nih. Jadi kalau teman-teman mau kerja, mau apa, mau makan, bisa dibuka mejanya ini. Ada logo M Trans di sini. Just kita tutup dulu. Dan di sebelah sini ada tombol reclining seat elektriknya. Jadi seatnya recliningnya udah elektrik ya. Tinggal ditekan nih langsung rebah ke belakang. Jadi gitu. Dan di atas ini entah ya kenapa ditutup kayak gini nih AC-nya ini. Atau mungkin bocor atau dingin banget atau gimana, entah. Ini ada dimmer juga buat nerangin sama ngeredepin lampu ini juga. Nah, ini lampunya. Kalau fungsi dimmer itu, nah ini enggak ngaruh kan ya. Mungkin ambient light yang ini. Nah, ini kita udah masuk gerbang tol Waru 3 deh kalau enggak salah ini ya. Ini kita matikan dulu aja. Aku dapat yang apes ini. Seat 1A apes ini kayaknya ini. Ini emang pintunya yang gak ada locknya atau gimana? Nah, jadi kayak kalau digas buka sendiri. Apa sih kayak aku ini? Unit M238 Eleonora nih. Seat 1A. Gue tanya ke krunya, ke pramugarinya, karena di sini kan dilengkapi sama pramugari ya, ditemani pramugari. Ini emang semua pintunya kayak gini, gak bisa rapet. Jadi kalau emang digas dia jalan, kebuka gini karena di sini nggak ada kunci buat pintunya ini, jadi nggak bisa rapat cerup gitu, nggak bisa. Jadi tadi kalau saran dari pramugarinya, belakangnya diganjel sama guling kayak gini biar dia kekunci rapet. Alamak ya, mungkin masukan buat M-Tran ya, segera ditambahin kayak pengunci di sini ya, biar kalau digas itu pintunya bisa rapet, nggak kebuka lagi. Jadi mungkin privacy kita kurang ya, agak terganggu karena ini buka tutup ya, mungkin itu aja yang kurang. Sama ini baru berapa menit di dalam sini udah ada aja kurangnya ya. Sama beberapa cup holder ya, kayaknya di sini nggak ada cup holder sama sekali. Kulihat-lihat ini ada belakang satu, di belakang gini banget ya cup holdernya ya. Oke. Siap, terima kasih. Nah, ini baru berapa menit jalan? 5 sampai 10 menit kayaknya. Kita udah dibagikan satu kantong snack yang ada labelnya M Trans, warna hitam gini ya, sama ada tulisan The Emperor. Apa ini? Raisin, Matte Lux and Kemak. Berpergian dengan kenyamanan dan kemewahan. Kalau enggak salah sih seperti itu ya. Kita coba buka snacknya, ada apa saja, kita hitung juga. Yang pertama, Mr. Potato Ghost Pepper 1. Kita ambil lagi. Wah, apa ini? Wafer Poker 2. Croissant 2 Days 3. Susu Bear Brand 4. Terus ini aja, jatuh ntar. Terus ada Coco Crunch Cookie 1, 2, 3, 4, 5. Ambil lagi, masih ada. Ada puding 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sosis Canceler 7 dan sama ada sikat gigi. Wah, lumayan nih. Sama ini ada tisu basah.
Oke, okay, ya untuk jajannya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 macam, sama ada dental kit yang isinya sikat gigi dan tisu basah. Berkelas ini jajannya. Hashtag penumpang dilarang lapar. Sambil saya megangi pintu biar gak kebuka. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, baru tadi dikasih satu kantong snack ini yang isinya gak bisa berkata-kata kalau snacknya. Terus kita juga dibagikan satu kali. Ini servis makan pertama ya hitungannya ya. Rice bowl dari KFC. Tapi bingung aku makannya. Kalau aku makan sekarang, abis gini udah makan lagi di Titin. Ya, mungkin buat di pelabuhan aja deh kayaknya nih. Oke, ya benar aja, kita harus bawa hotspot dari handphone kita sendiri. Tapi tadi ditunjukin sama kakak pramugarinya ada film bawaan dari Emperor-nya ya. Jadi ini ada beberapa bisa dipilih. Oke lah, lumayan buat teman perjalanan kita. Tapi sih untuk bahasa turunnya gimana? Di Hotel Nirmala aja. Mahendra Data ya? Gimana? Mahendra Data. Mahendra Data, betul? Jalannya. Mm-hmm, ya Mahendra Data. Tiketku belum ya. Oke, okay, terima kasih. Nah, ini tadi karena aku pesennya di agen Surabaya dan waktu aku naik itu agen Surabaya biasanya bareng ke terminal Purabayanya bareng unit The Royal Sultan. Nah, jadi unitnya tadi datangnya pres. Jadi tiketku lagi dibawa sama pramugarinya tadi dan tiketnya kayak gini, sampulan kayak gini, The Emperor Seat 1A. Ya, bagus. Item gini ada tulisan The Emperor-nya. Dan untuk tiket dalamnya, nah buat tiketnya seperti biasa print-printan kayak gini. Ini ada kelasnya Barat Bus 1M The Emperor Sleeper via Madiun. Mas aku ini yang tutupi nomor telepon Surabaya keberangkatan Terminal Purabaya kedatangan Denpasar. Harganya Rp420.000. Burem gini tiketnya. Ya mungkin print-printannya agen Surabaya nih. Oke, mantep banget ini. Dengan harga Rp420.000 kita mendapatkan satu seat sleeper yang berkabin kayak gini, walaupun pintunya ini buka tutup karena nggak ada penguncinya. Ada satu TV dan satu kali snack itu dan satu kali makan yang pertama dua kali, dan nanti akan makan di rumah makan Titin yang ada di Tongas atau Probolinggo sana. Oke, okay. Oke, okay, ini TV-nya udah terhubung sama apa namanya, hotspotku. Coba kita ke home, terus kita coba langsung ke YouTube. Apa ini? Kita mau ada tamu aja. Tamu. Woi, bisa, beneran bisa dong. Wah, beneran bisa nih. Nah, kan beneran bisa nih. Jadi kita bisa nonton YouTube dari sini, tapi ya kita harus bawa ini sendiri ya, hotspot sendiri. Kita harus modal hotspot sendiri. Waktu naik sleepernya yang pertama, yang The Queen. Sekarang kita mencoba yang The Emperor. Ya, untuk legroom, bentar, ini lagunya tak matikan dulu, takut copyright aku. Oke, okay, nah ini tadi kita nyambungin ke YouTube biar ada musik-musik dikit. Nah, ini untuk legroom buat aku tingginya sekitar 169 atau 170. Oke, okay, nggak mentok, masih jauh depannya. Walaupun ini ku taruhi barang-barang ya. Tapi kakiku ke kanan masih bisa los, lumayan mantap. Tapi mungkin ini udah ada berapa ya? Setengah jam mungkin aku di atas bis ini. Ada sedikit yang harus dibenahi oleh POM Trans ya. Yang pertama, ini pintu, astagfirullahaladzim. Tidak ada kuncinya. Jadi kalau dia ngegas gini, akan kebuka gini, seret. Jadi aku anu kayak ini ya, ku tahan kayak gini sama biasanya ku tahan tangan gini. Jadi lebih biar dia nutup rapet. Dan untuk cup holder ya, mungkin tempat untuk naruh barang. Kayak Queen dulu kan di depan sini ada kayak avot dan buat tempat naruh barang gitu. Kalau di sini nggak ada, cuma ada TV ini aja. Memang lebih longgar view ke depan, mungkin serasa lebih luas. Tapi untuk naruh di ini barang-barang akhirnya, kalau dulu waktu Queen itu tasku ku taruh di
tempat penyimpanan depan, minum, terus juga sama kayak tiket-tiket ke taruh depan gitu. Kalau gini akhirnya nih tumbler gua aja gua taruh sini. Itu ada air putih di sana, ini ada snack, servis makan sama tiket. Jadi ya mungkin benar aja, mungkin bisa tambahin cup holder di sini. Ini kan kosong, bisa tambah buat cup holder 1 2 di sini gitu. Ya mungkin itu aja. Tuh AC-nya oke, dingin. Walaupun ini ditutup tapi tetap dingin. Overall nyaman ya. Ya mungkin itu aja yang harus tambahin. Yang terpenting adalah pengunci pintu ini. Jadi serasa kita kalau ngegas itu pintunya kebuka sendiri kan gak enak juga. Ya mungkin itu aja yang harus dibenahi oleh POM. Aku lihat ke sini kan mau naruh remote ya. Ternyata di sini ada disediain satu apa ini ya, tempat sampah kecil gitu. Harusnya ditempel di sini kali ya. Nah, iya ini harusnya di sini nih. Tapi lepas akhirnya ditaruh di sini. Ya enggak apa-apalah. Jadi waktu masuk itu langsung dikasih shoes bag untuk naruh sandal kita dan sandalnya ditaruh di sini. Jadi di sini tidak boleh pakai sandal. Tapi tadi juga dikasih slippers ini ya, sandal hotel gitu. Tapi ya kayaknya enggak usah juga, enggak apa-apa deh kalau enggak pakai sandal hotel juga. Nah, ini aku udah ada kita lihat bagian toiletnya ya. Ini aku di bagian belakang. Astagfirullahaladzim. Ini jadi di sebelah depan sama kanan ini ada kaca. Jadi serasa luas gitu kamar mandinya ya. Tapi juga enggak seberapa luas-luas banget. Nah, ini juga tergolong bersih ya kamar mandinya ya. Sip, mantap. Tapi ya gitu deh. Selalu goyang kanan kiri gitu. Ini kita udah di rumah makan Titin Tongas dan kita menjadi unit pertama yang masuk di rumah makan Titin Tongas ini. Biasanya ada queen loh. Wah, kayaknya kita nomor yang pertama nih masuk ke Tongas nih. Yuk, sekarang kita turun aja buat servis makan dan jangan lupa tiketnya dibawa karena di dalam sini ada. Wow, ini loh. Karena ada kupon untuk yang di-scan untuk servis makannya. Nah, fungsi dimmer yang ada di sini itu buat ngeredupin lampu yang ada di sini. Nah, bisa mati, bisa nyala. Sampai mati ya, slip. Akhirnya, kan gini. Kan kita jadi yang pertama masuk di rumah makan di Tintongas ini. Nih, unit kita dapat M238 dengan julukan Eleonora. Dengan bodi Avante H7 Priority, dengan bodi namanya Bird 7. Jadi kalau M-Tran bikin body itu pasti ada namanya sendiri. Kalau yang ini namanya Bird 7. Ini dia pakai basicnya H7, tingginya 3,7 meter. Karena kalau ditinggikan yang atas ini, karena kan ini sasisnya RM, jadi lebih limbung. Jadi yang di atas sini tadi aja aku kerasa agak limbung. Tapi aku herannya kenapa dia nggak selimbung Queen ya. Di atas masih oke lah limbungnya, nggak kayak Queen yang sampai kanan-kiri gitu. Oke, kita langsung aja servis makan di sini. Kalau kelas Royal Sultan, Queen, Emperor ditaruh di sini. Ini kita servis makan dan juga membawa tiketnya. Ini yang akan di-scan oleh petugasnya nanti di sana. Nah, untuk servis makannya saya ambil ada nasi goreng, lauknya ada rempah hati, ayam bumbu kari gitu, tempe orek, mie goreng sama perkedel, dan minumnya jeruk hangat. Aku suka kalau di Titin Tongas itu ya, apalagi di lantai duanya, beuh, bisa lihat parkiran bus. Duh, pramugarinya lagi ngelempiti nata bangku kita lagi tuh, bagus. Ya ini kita sendirian di sini dan ya kita langsung servis makan aja.
sekarang jam 5:30, 17:28. Udah masuki waktu maghrib juga, dan ini juga baru selesai servis makan aku di Depot Titin Tongas ini. Untuk makanan Depot Titin Tongas aku selalu joss ya, aku selalu suka banget kalau makan di Titin, di rumah makan Titin manapun ya, ikannya, apalagi kalau naik Emperor, Royal Sultan, kayak ini Royal Sultan nih baru masuk nih, si Teresia 213. Overall makanannya enak banget, masakannya enak, terus ikannya cor, los, sepuasnya, dan mantep, good job pokoknya. Nah, ini sekarang habis gini, tradisinya Mtran ya, jadi berangkatnya walaupun penumpang sudah selesai makan sebelum waktu maghrib, pasti Mtran akan menunggu waktu maghrib dulu, mempersilahkan penumpangnya untuk sholat, penumpang muslim untuk sholat maghrib plus isya di jamak di musola depan situ. Baru kalau sudah selesai semua, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar arah sana. Kenapa ini? Teresia kan? Iya, Royal Sultan nih, Teresia. Dari Peneleh menuju ke Denpasar. Ini tumben banget ya, biasanya kita bareng loh di sini tuh. Waktu itu pernah bareng Emperor, Queen, L, Royal Sultan, H, sama C. Ini aja tadi aku kaget loh, di sini aku masuk yang pertama di sini. Emang aku yang kecepetan atau lainnya yang lambat, entahlah. Karena juga posisi sekarang pelabuhan lagi macet ya. Semoga aja nanti di pelabuhan Ketapang kita tidak macet lama. Karena tadi pagi infonya dari temanku macetnya sudah sampai Watu Dodol. Ya semoga aja nggak panjang-panjang banget lah. Oke, sekarang kita sholat maghrib dulu. Plus sholat isya, lalu kita melanjutkan perjalanan kita. Nah, kita kebarengan si Teresia lagi servis makan juga. Nah, ini unit kita, dan nih musholanya Titin tuh ada di sini. Enaknya kalau musholatnya Titin itu selalu dekat sama parkiran. Jadi nih kita tinggal cuk jalan, wudu, sholat. Jadi ya kita nggak khawatir kalau mau ditinggal bis, karena ya memang musholanya deket banget sama parkiran bus. Oke, sekarang kita sholat maghrib dulu, sekalian jamak sholat isya, langsung kita melanjutkan perjalanan. Oke, ini kita udah selesai servis makan nih, udah mulai mundur untuk persiapan meninggalkan rumah makan Titin. Wah, ini ada Giovanni baru datang, baru masuk rumah makan nih, Giovanni, the queen. Wah, kita duluan ya, bye-bye. Ya, kita udah masuk lagi ke dalam kabin, lampunya udah dimatikan, gelap nih. Tapi tadi waktu masuk kabin, selimut, bantal, guling juga udah dirapikan kembali. Jadi kita serasa masuk ke dalam kabin kita lagi, langsung apa ya, langsung fresh gitu rasanya. Oke, ini kita udah selesai makan, perut udah kenyang, waktunya kita tidur. Ya, ntar kita semoga aja bangun-bangun udah sampai di Ketapang gitu ya. Janganlah. Ya, kita nikmati saja, semoga saja Ketapang untuk malam ini tidak seberapa macet. Karena mengingat aku berangkat ini adalah hari liburan sekolah. Jadi ya, kalau memang macet ya kita nikmati, kalau tidak macet ya alhamdulillah. Nah, ini kita udah meninggalkan rumah makan Titin untuk menuju ke Denpasar. Ya, karena durasi juga sudah cukup lumayan lama, jadi untuk part 1 pada video kali ini cukup sampai di lepas rumah makan saja. Untuk selanjutnya kita lanjut di part 2. Jadi stay tune terus aja di part 2.